Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita memiliki cerita yang sangat inspiratif untuk dibagikan. Juara dunia tinju, Gervonta Davis, telah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mari kita lihat proses indah ini dan belajar lebih banyak tentang perjalanannya. Jadi, mari kita mulai tanpa menunda lagi. Juara dunia tinju Gervonta Davis resmi jadi mualaf, begini prosesinya. Juara dunia tinju, Gervonta Davis, resmi menjadi mualaf. Dilansir dari sosial media Instagram, @getaunmasjidofficial, Gervonta Davis menyatakan diri bersyahadat dan memeluk agama Islam hari ini. Akun tersebut mengunggah video sang juara tinju mengucap dua kalimat syahadat. Seperti diketahui, mengucap dua kalimat syahadat merupakan salah satu syarat utama seseorang untuk masuk agama Islam. Pada video tersebut terlihat Gervonta Davis bersama dua teman lainnya. Mereka dipandu imam masjid yang juga disaksikan dua orang lain. Gervonta Davis dan dua temannya membaca syahadat mereka hari ini bersama Imam Hasan Somali, Abdul Haq Chicago, Isa Underdue dan yang lainnya juga ada di sana, tulis Instagram resmi Masjid Hidayah. Mereka kemudian berdoa bersama @Masjid Hidayah di Maryland. Semoga Allah memberkahi saudara-saudara dan memberikan mereka semua ketegasan, lanjut tulisan tersebut. Keputusan Gervonta Davis memeluk agama Islam membuatnya mengikuti jejak petinju ternama lain. Seperti diketahui, sejumlah nama besar di dunia tinju juga memutuskan untuk berpindah keyakinan ke Islam seperti Muhammad Ali dan Mike Tyson. Gervonta Davis sendiri merupakan petinju asal Amerika Serikat yang lahir di Baltimore, Maryland, tanggal 7 November tahun 1994. Sejumlah gelar bergengsi pernah diraihnya mulai dari gelar juara kelas bulu Super WBA 2017, kelas welter ringan WBA 2019 dan kelas ringan WBA pada tahun 2021. Kisah Gervonta Davis memeluk Islam tentunya memiliki banyak hikmah yang bisa kita petik. Berikut beberapa di antaranya. 1. Pencarian spiritual, kisah Gervonta menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa sukses seseorang di dunia, masih ada kebutuhan spiritual yang harus dipenuhi. Ini mengingatkan kita semua bahwa kekayaan dan kesuksesan materi tidak selalu memberikan kepuasan dan kedamaian batin. 2. Keberanian mengubah hidup, Gervonta menunjukkan keberanian luar biasa dengan memilih untuk mengubah hidupnya dan memeluk agama baru. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa tidak pernah terlambat untuk membuat perubahan positif dalam hidup kita. 3. Penerimaan dan toleransi, kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya toleransi dan penerimaan. Gervonta telah diterima dengan tangan terbuka oleh komunitas Muslim, yang menunjukkan betapa indahnya keragaman dan persatuan dalam agama Islam. 4. Inspirasi bagi orang lain, sebagai seorang tokoh publik, keputusan Gervonta untuk memeluk Islam bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin sedang mencari jalan spiritual mereka sendiri. Semoga hikmah ini bisa memberikan inspirasi dan pemahaman lebih dalam kepada kita semua. Allahu a'lam bisawaf. Itulah perjalanan Gervonta Davis menjadi seorang mualaf. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pemahaman lebih dalam tentang keindahan agama Islam. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif seperti ini. Terima kasih telah menonton, semoga kita semua selalu diberkahi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.